Peringkat 3 Barcelona akan menjamu peringkat 16 Deportivo Alaves di Camp Nou pada pekan ke-23 La Liga 2020-2021 pada Minggu 14 Februari 2021 dan disiarkan live streaming Bein Sports. Barcelona perlu segera melupakan hasil buruk yang mereka raih di Copa del Rey. Barcelona baru saja dipecundangi tuan rumah Sevilla di leg pertama babak semifinal Copa del Rey. Anak-anak asuhan Ronald Koeman takluk 0-2. Di La Liga, Barcelona saat ini memiliki 43 poin dari 21 pertandingan. Barcelona tertinggal 3 poin di belakang Real Madrid dan terpaut 8 poin dari pemimpin klasemen Atletico Madrid. Real Madrid sudah memainkan 22 pertandingan, sedangkan Atletico baru memainkan 20 pertandingan. Dalam laga terakhirnya di La Liga, Barcelona mengalahkan tuan rumah Real Betis 3-2, di mana Lionel Messi dan Trincao masing-masing menyumbangkan 1 gol. Sementara itu, Alaves menang 1-0 saat menjamu Real Valladolid melalui gol tunggang Joselu. Performa Barcelona di La Liga bisa dibilang memuaskan, selalu menang dalam 6 laga penampilan terakhir. Barcelona perlu memastikan supaya kekalahan di Copa del Rey tak sampai merusak performa mereka di La Liga.